الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena atas tuntunan ridho rahmat kasih dan sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali di dalam perbincangan majelis musyawarah diskusi dan sharing kita tentang rahasia ilmu tentang semua perkara-perkara agamanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbul Izzah, dialah Rabbul Alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, kami hamba-hambamu memohon segala puja dan puji syukur ini kau terima dan kau ridhai ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang miskin, hina dan papa ini ya Allah. Ya Rabbah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkanlah kami mencintai baginda Nabi kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ya Habibuna Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita bersyukur sekali ya Allah, bersyukur dan bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah, karena kita di dalam perjalanan panjang ini masih beragama Islam, masih berjalan di atas agama yang benar, agama yang dikaruniai dan ridhai Allah Subhanahu wa taala, karena dengan agama ini kita bisa tahu tentang ilmunya yang mendalam. Ya Allah, ilmunya Allah ini sudah dikatakan oleh murabbi guru datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana rabbita mursyid beliau ini insyaallah beliau mengatakan bahwa seandainya ilmu ini lautan semua samudra yang indah diciptakan Allah di atas muka bumi dijadikan sebagai tintanya, daun-daun yang ada di pohon di muka bumi ini dijadikan sebagai kertasnya, tidak mungkin kita bisa mencatatnya ilmu ini karena banyaknya ilmu ini. Saking dalamnya ilmu ini tidak mungkin kita akan menggapai karena semakin dalam kita mendapatkannya dan semakin dalam ilmu ini berada. Semakin tinggi kita menanjak di atas bukit Madazi, semakin tinggi pula ilmu itu berada. Tidak pernah kita gapai-gapai. Kita rentangkan kedua tangan dan bahu kita, tidak akan mungkin kita gapai selebar manapun juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita berada di dalam lingkupan agama yang benar, ad-dinul Islam. Kita memiliki datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kitab suci kita yang agung Al-Quranul Karim, Al-Furqanul Aziz. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan adanya agama yang benar ini ya Allah, kami bisa mengetahui tentang di balik alam yang nyata, alam maya pada ini. Kami bisa mengetahui tentang alam ghaib, adanya alam kubur. Sebelum alam kubur kami menikmati alam nyata bumi ini, dan sebelum alam nyata bumi ini kami berasal daripada alam rahim ibu kami, dan sebelum alam rahim ibu kami kami berada di alam mani tulang sulbi ayah kami dan sel ovum ibu kami. Kemudian
Sebelum itu kami berada di alam ruh, dan itu ajaranmu ya Allah melalui agama ini. Kalau seandainya kami tidak ada di dalam agama ini, kami tak faham dan tak tahu tentang perjalanan dari alam ke alam ciptaanmu ya Allah, dan kami hanya sebagai hamba yang hanya pasrah menjalaninya. Lalu kami tak tahu kapan kami selamat dan kapan kami tidak selamat. Kami tidak tahu tentang alam kubur, alam barzah. Kami tidak tahu tentang alam yaumil ba'ats, alam kebangkitan. Kami juga tak tahu tentang alam mahsyar, alam di mana kami punya dosa, pahala, amal kebajikan selama kami hidup dihisab di atas mizan pertimbangan. Ditimbang-timbang amal mana yang lebih banyak, amal baikkah atau amal burukkah, di atas mizan timbangnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada agama ini ya Allah, kami tidak mendapatkan ilmu kebersihan, ilmu taharah. Mungkin kami membuang tinja pun kami tidak tahu bagaimana caranya kami membersihkan dan mensucikannya. Karena adanya agama ini ya Allah, Engkau ajarkan dengan kebersihan dan kesucian. Bersih dengan air suci dengan doa. Bersih dengan air suci dengan doa. Bersih dengan air suci dengan doa. Sudah begitu bukan saja bersih dan suci secara zahir, tetapi bersih dan suci juga secara batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka sempurnalah sudah ciptaan yang bernama manusia, yang terdiri dari dua elemen besar. Ada jasmani, ada juga ruhani. Ada jiwa, ada raganya. Ada badan kasar, ada badan halusnya. Bersih dan suci di badan kasarnya, bersih dan suci pula di badan halusnya. Bersih dan suci di lahirnya, bersih dan suci juga di batinnya. Itu juga dimaksudkan dengan istinja zahir dan istinja batin, wudu zahir dan wudu batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di dalam agama ini yang Kau ajarkan lebih mendalam lagi, lebih mendalam lagi. Dan kami tahu tentang hakikat kebenaran. Karena kebenaran itu zahir adanya, tetapi justru hakikat daripada kebenaran itulah maha benar adanya. Masya Allah. Dengan agama ini kami bangga ya Rabbah. Dengan agamamu ini kami bangga ya Rahman. Dengan agamamu ini kami bangga ya Rahim. Karena dengan agamamu ini bukan saja mulut kami berdoa dan berbincang-bincang dan beribadah, tetapi pandangan mata ini juga beribadah, telinga ini juga beribadah, kaki dan tangan ini beribadah, dubur dan kemaluan ini beribadah, jantung, hati, empedu, limpa dan paru-paru beribadah. Dengan agama ini kalbi dan nafas beribadah, akal pun beribadah, budi pun beribadah. Semua yang Kau ciptakan dalam wujud profil manusia, desain arsitektur begini indah, insya Allah semuanya beribadah kepadamu ya Allah dengan tata cara, rukun dan syarat yang Kau ajarkan. Dari pandangan ilmu akhlakul karimah, semasa masih hidup jasmani ini yang bernama syariat, kemudian tariqah, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Mulai kami bersihkan di tubuh kasar kami, kemudian kami bersih dan sucikan di hati kami, lalu kemudian nyawa campuran antara jiwa dan rasa, antara jiwa dan Nur Muhammad, antara nafas dan rasa, kemudian kepada dirimu yang sesungguhnya yang bernama rahasia, yaitu zatul. Masya Allah, indah dan indah. Itulah agama kita, itulah agama Islam. Inat dina indallah Islam, agama yang paling mulia, agama yang paling indah, agama yang paling elok dan tampan di sisi Allah, Islam adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku yang seagama, kita mulanya memiliki tahapan yang bernama agama Islam. Kita menjadi orang Islam, kemudian kita beriman, kemudian kita memiliki ihsan. Islam, iman, ihsan, ikhlas, muttaqin. Begitu. Ada cerita riwayat ya, Dato kita Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu bercerita bahwa
Suatu saat itu datang malaikat Jibril alaihissalam yang sahabat-sahabat tidak tahu itu malaikat Jibril. Datang pemuda yang tampan dengan rambutnya yang begitu hitam rapi. Tampan sekali pemuda itu berjubah putih. Datang beradu lutut, bertemu lutut dia dengan datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipertanyakan oleh pemuda tampan itu kepada datuk kita baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, jelaskan kepada aku tentang Islam. Apa itu Islam? Apa jawaban Rasulullah? Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kunci daripada Islam ini adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kunci daripada Islam ini adalah kesaksian, adalah pengakuan. Akidah tertinggi dalam syariat ini adalah Islam adalah syahadat. Akidah tertinggi dalam syariat ini adalah pengakuan. Akidah tertinggi dalam syariat ini adalah syahadat. Akidah tertinggi dalam Islam ini, syariat ini adalah kesaksian. Itulah, barang siapa yang telah bersaksi, barang siapa yang mewujud nyatakan pernyataannya, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah abdi dan rasulnya, maka sesungguhnya dia telah selamat. Islam adalah, itulah Islam. Islam itulah pondasinya, ada di rukun Islam yang lima. Mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mendirikan solat, kemudian mengamalkan puasa 30 hari Ramadan, kemudian membayarkan zakat, membersihkan semua harta, membersihkan semua amal harta kita sepanjang kita melaksanakan kegiatan-kegiatan mengaktifasi harta itu, kemudian kita menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkahil Mukarramah. Kemudian pemuda tampan ini bertanya lagi, jelaskan kepada aku tentang iman. Lalu datuk kita menjawab, iman itu ada 6 perkara: amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri was sarf min Allah wal qadri was sarf min Allah wal qadri was sarf min Allah. Itulah iman, beriman kepada Allah yang gaib. Allah itu gaib, maha gaib. Kalau bilang halus, maha halus, al-aliyyul azim, itu Allah. Maka kita harus iman, kita harus yakin, kita harus percaya akan adanya Allah. Karena sifat pertama Allah ada, wujud. Wujud itu bukan bentuk atau material atau rupa. Wujud itu ada tentang keadaan adanya. Itulah wujud. Itulah sifat Allah yang pertama. Kemudian wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada malaikat. Malaikat itu juga gaib, tidak bisa dipandang dalam bentuk rupa secara materi dan jasmani atau fisik. Lalu beriman kepada utusan-utusan Allah yang bernama Rasul. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, beriman kepada kitab-kitab yang dibawa oleh Rasul, kitab-kitab yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui wahyu ilahiyah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul. Itu kita perlu iman, karena itu adalah kalam berisi kandungan bacaan-bacaan, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, perkataan-perkataan, huruf-huruf, bunyi dan bunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Yang Maha Agung, Maha Pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita harus juga mengimani sesuai dengan jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal yaumil akhir. Pemuda yang tampan ini bertanya, tahukah engkau tentang hari kiamat, hari akhir? Apa jawaban Rasulullah? Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi awalnya tadi itu pertanyaan dilontarkan oleh pemuda yang tampan ini dijawab oleh Rasulullah. Pemuda yang tampan ini juga membenarkannya, benar. Oleh karena itu Dato' Umar
Datu Abu Bakar, Datu Utsman dan Datu Ali, para sahabat pada saat itu tercengang, heran-heran saja. Siapa kepemuda ini? Dia juga yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Berarti dalam logik berpikir para sahabat dan kita pada saat itu, pemuda ini sepertinya dia melebihi kemampuan kedahsyatan yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan kepada iman yang terakhir, wal qadri wasarri minallah. Takdir yang baik dan buruk itu adalah rahasianya Allah Subhanahu. Kemudian tentang pangkat ihsan. Ihsan itu setelah kita beragama Islam mengucapkan dua kalimat syahadat dan mendirikan pondasi Islam, rukun Islam yang kelima, kesatu, kedua, ketiga, keempat dan lima, lima rukun Islam itu kita tegakkan, maka kita beralih dengan tauhid akidah qalbi, akidah hati, akidah iman kita dengan enam rukun iman itu. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri wasyarri minallah. Lalu lebih tinggi levelnya lagi, nah ini kita sudah mulai masuk ke tingkat nafas, masuk ke tingkat kasaf mukasaf. Karena setelah tingkat nafas atau nafas, maka Allah akan memberikan warid penglihatan kepada kita yang bernama kasaf mukasaf. Itulah ihsan. Allah mengatakan bahwa yakinlah engkau seakan-akan engkau sholat melihat aku. Dan kalau engkau tidak melihat aku, yakinlah bahwa aku melihat engkau. Jadi proses peliputan pengawasan dari Allah itu selalu ada pada diri kita. Allah selalu mengawasi kita. Itulah level tingkatan ihsan. InsyaAllah seperti itu. Jadi tiga kadar tingkatan makom ini menjelaskan kepada level dan derajat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat dan kedudukan ruhania di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat dan kedudukan daripada jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendirikan lima rukun itu sebagai pondasi. Kemudian kita bangun dengan dia punya tiang-tiang iman yang mantap, lalu atapnya yang gagah perkasa. Atapnya yang kokoh seperti istana yang megah itu adalah dengan tasawuf, yaitu dengan ihsan. Kalau semua bangunan ini dalam keadaan kokoh utuh, maka indahnya bangunan ini tidak akan mampu digedor, digoda, dihancurkan dan dileburkan oleh iblis manapun juga. Karena yakinlah bahwa apabila mati raga ini dikala bertemu atau beribadah kepada Allah, menyembah dan bersujud kepada Allah, maka jiwa ini hidup, lalu jiwa ini melanglang buana, pesiar, tenggelam di dalam nur Muhammad, di dalam rasa, maka insya Allah area di negeri rasa itu tidak akan menjadi campur tangan daripada iblis. Iblis itu akan hancur lebur, iblis itu akan binasa, iblis itu akan terbakar dengan dasarnya cahaya nur Muhammad, cahaya Muhammad. Itulah cahaya rasa. Maka iblis itu bermain hanya di tiga alam, arwah, bumi dan alam negerinya yang bernama alam jin. Jin yang sudah masuk ke Islam itu bernama jin muslim, tapi jin yang belum masuk dan belum memiliki agama itulah jin kafir namanya. Jin kafir inilah yang disebut dengan iblis, syaitan. Tetapi yang lebih iblis daripada iblis makhluk ciptaan Allah yang bernama jin kafir itu adalah Hawa. Oleh karena itu, maka di dalam tahapan-tahapan kita belajar, mulai daripada kita mengambil air wudu, airnya itu secara zahir adalah air bumi, tetapi secara batin airnya di telaga Kalkausar atau di telaga Zamzam. Kemudian hidung ini, kemudian mata ini, kemudian kaki ini, kemudian tangan ini, berkumur-kumur di mulut, mengusap dan membasuh air ini di dahi wajah kita semua, insya Allah itu membersihkan dosa-dosa zahir bersama keluarnya air, jatuhnya air ke bumi saat kita berwudu zahir. Tetapi insya Allah, Allah juga memberikan kita ilmu bagaimana caranya kita menjaga, membersihkan dan mensucikan hati kita.
Karena hanya ada empat pondasi itu yang harus kita pegang baik-baik, atau tahapan dan etapa itu: tubuh, hati, nyawa, dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh itu adalah syariatnya, sedangkan hati itu lambang daripada tarikahnya. Kemudian nyawa, hakikatnya, lalu rahasia itulah ma'rifat. Insya Allah seperti itu. Maka jagalah tubuh kasarmu dengan membersihkan lumur dan istinja, menjaga 9 pintu jasad. 9 pintu jasad itu tempat keluar masuknya syaitan, atau tempat masuk keluarnya hawa. Itulah 2 pandangan mata, itulah 2 pendengaran telinga, itulah 2 lubang hidung, itulah 1 lubang mulut, itulah 1 lubang dubur, dan 1 lubang kibadua, tangan dan kaki. Kemudian kalau itu sudah dibersihkan dan disucikan, insya Allah, maka kita memperbaiki dan membersihkan serta merawat kesucian dalam beribadah batin dengan istri kita atau pasangan kita. Karena sesungguhnya sumber asal kita yang harus kita bersih dan sucikan adalah setetes mani. Mani itu adalah membuat kita diciptakan Allah dalam bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, yang berasal dari tulang sumbi. Wa ja'alna min bayni sumbi wa tarabi. Kalau sudah rawat, bersih dan suci, maka insya Allah mudah-mudahan 4 lapisan atau 4 sulapa darah, daging, tulang, kulit, dan insya Allah menyatu, karena sudah dililiti, sudah diliputi oleh nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Kalau sudah dililiti dan diliputi dengan bersih, maka naiklah tahap yang kedua, makom kolbi. Insya Allah kita jaga dan rawat, bersih dan sucikan lagi hati kita. Tadi tubuh kita sudah final, naik lagi ke hati kita. Itulah kita jaga baik-baik. Perasaan iri hati, dengki, sahwat sangka, ujub, takabur, sombong. Semua persoalan penyakit-penyakit hati ini, mari kita jaga, kita basmi dia dengan zikrullah. Tubuh kasar ini kita bersih dan sucikan dia dengan sengaja menjaga pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, pembicaraan lidah, perkataan mulut kita. Kehidupan napas yang keluar masuk di lubang hidung ini kita jaga dan jauhi diri daripada kemaksiatan zahir, yaitu kemaksiatan kimanuan, kemaksiatan fardiyah kita. Kita jauhi daripada kotoran-kotoran dan kesucian-kesucian yang tidak melekat pada istri kita. Kita jauhi, kita dekati dengan kebersihan dan kesucian. Insya Allah aman, maka kita bersihkan, kita sinari nur Muhammad. Kita bangun, kita bentuk bagaimana caranya agar datangnya nur Muhammad meliputi, meliti darah, daging, tulang, dan kulit kita, bercahaya dan bersinar agar menyatu menjadi kuat. Karena pondasi kebersihan dan kesucian awal tubuh ini sudah ada, maka naik lahir berikut kebersihan dan kesucian kolbi atau hati kita. Seandainya kebersihan dan kesucian kolbi ini sudah terjadi, insya Allah suara kolbi itu sudah mulai muncul. Suara yang berasal daripada nur Muhammad, yang berasal daripada makom kolbi, sehingga sanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai bersuara, sudah mulai berbunyi, sudah mulai berkata-kata, sudah mulai mengucap, dia sendiri mengucap dirinya sendiri. Itulah Allah, 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 Allah. Ketika kolbi ini sudah naik makomnya, terawat dengan baik, terjaga dengan baik, kita zuhud dia, kita jaga dia dari lingkungan dan pergaulan kita sehari-hari sesama kita. Kita insya Allah mendirikan sholat 5 waktu dengan baik dan sempurna. Di sajadah kita jaga maghrib kita, di sajadah kita jaga sembahyang isya kita, di sajadah kita jaga sholat subuh kita, di sajadah kita jaga zuhur dan asar kita. Insya Allah 5 waktu ini kita jaga. Karena bagaimana cara menjaganya adalah bahwa di atas sajadah kita berikrar mengucapkan semua kalimat rukun dan syarat kita lakukan, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah di luar sajadah, mari kita amalkan, mempraktikkan, menjaga maghrib yang ada di tubuh kasar kita ini. Kemudian isya, mari kita jaga setelah keluar dari sajadah. Nah, kita jaga dan kita rawat isya yang ada di tubuh kasar kita. Kemudian subuh yang ada di tubuh kasar kita. Kemudian duhur yang ada di tubuh kasar kita, lalu asar yang ada di tubuh kasar kita ini. Kita seimbangkan, kita netralkan dia, kita stabilisasikan dia antara di atas sajadah dan di luar sajadah, maka sempurnalah jasmani dan rohani kita insya Allah.
Oleh karena itu tubuh kasar kita mudah-mudahan bersih adanya. Kita rawat dan kita jaga baik-baik. Hidup penuh dengan warok. Maka kita hati-hati makanan minum kita yang masuk. Mudah-mudahan agar darah kita tetap terawat dan terjaga dari makanan minum yang bersifat haram. Insya Allah kalau makam kurbi ini sudah tersinar, sudah bersuara, sudah keluar cahayanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah timbul rasanya, sudah muncul rasanya, maka naik lagi makam yang ketiga, yaitu makam nyawa. Makam nyawa ini adalah sudah merupakan makam tanafus. Makam bagaimana caranya agar Nur Muhammad ini sudah meliputi jiwa dan jasmani. Dikala kita berzikir, tenggelam dia. Napas berubah menjadi jiwa. Jiwa tenggelam masuk ke dalam Nur Muhammad atau rasa. Kemudian rasa diliputi atau tenggelam di dalam zat penciptaannya Nur Allah. Nur Muhammad ketemu Nur Allah. Nurul Alamin ketemu Nurul Izzati. Nurul ala Nur. Hanya Allah saja yang tahu tentang kisah perjalanan yang indah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Kita bincang itu tidak pernah lepas dari perbincangan-perbincangan tentang Mi'raj, perjalanan seperti ini. Memang indah kedengarannya kalau kita mendengar. Cuma kalau kita praktikkan, memang harus butuh mujahadah dengan keseriusan serta inisiatif daripada diri kita sendiri. Ini bukan persoalan materi dunia, sehingga digiring, dituntun oleh bimbingan, pembimbing, oleh guru, pegang tangan kita, kemudian kita jalan menuju Allah Subhanahu. Tidak. Kita sendiri yang melakoni dan membenarkan perjalanan ini. Sedangkan mursyid hanya membuka pintu tuntunan itu. Mursyid hanya memberi tata caranya. Sementara kita sendiri yang berjalan. Tentang bagaimana caranya kita sampai menggapai negerinya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilahi anta maksud waridho kama talu. Semuanya tergantung daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Restu Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang ingin bertemu dengan dirinya. Maka bagaimana caranya agar kita sudah dibimbing untuk berjalan lalu kita belum sampai-sampai, insyaallah supaya kita cepat sampai, kita putihkan hati ini, kita nolkan kepentingan kita, kita betul-betul berangkat bertemu Allah dalam keadaan kebodohan, dalam keadaan kehinaan, dalam keadaan penuh dengan dosa dan nista, dalam keadaan kita tidak apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah hamba Allah yang kecil dan kecil. Kita hanyalah hamba Allah yang penuh banyak kemaksiatan dan dosa. Maka kita ruku dan sujud, kita minta ampun atas kesalahan dan dosa kita. Dalam terbata-bata titisan air mata jatuh karena kita sangat ikhlas menyerahkan, mewakafkan, menggadaikan, menjual tubuh, hati dan nyawa kita kepada Sang yang Maha Menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah meridhoi dengan tuntunannya kita bertemu dengan Dia sejati. La haula wala quwwata illa billahi al-'azim. Besok usah kita meninggalkan dunia ini pun begitu sama. Oleh karena itu tasawuf mengajarkan bahwa apabila kita belajar jalan pulang, sama juga dengan kalimat yang mengatakan mutu qabla an tamut. Kita ini belajar mati sebelum kita mati benar. Maka sebelum kita mati benar, sebelum kita pindah benaran di alam barzah, maka kita latihan memang pindah ke alam barzah. Bahkan kalau Allah ridho, bukan saja kita latihan ini lalu mendapatkan hasilnya pindah di alam barzah, tetapi kita bisa bersiar melanglang buana. Bukan saja di alam barzah, ada al-malakuti nur wa al-malakuti di negeri Jabarut, di negeri Malakut, di negeri Syahadah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Insyaallah. Oleh karena itu maka sejak kita mengambil air wudu, niat kita pergi mengambil air wudu, sudah kita konsentrasi. Duduk baik-baik, tenang. Kemudian kita mulai konsentrasi dan pikirkan sepanjang kaki ini melangkah menuju ke tempat wudu, Allah saja, Allah saja, Allah saja di dalam benak hati kita. Tidak ada selain Allah. Hanya Allah saja. Tidak ada lagi yang lain-lain. Tuhan-Tuhan lain itu sudah tidak ada lagi di pikiran kita.
hanya Allah, Allah, Allah. Sampai kita berwudu, selesai berwudu, menuju tempat sajadah, itu pun hanya Allah saja, Allah saja. Masuk di sajadah dengan kaki kanan, ucapkanlah assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Sementara di kaki kiri, ucapkan assalamu alayka wa ala ibadillahis solihin. Itulah tanda sopannya, tanda tabi'u terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita sudah tua, kita ini sudah usia tua, maka jangan lagi kita ambil air wudhu sementara juga kita bercakap-cakap. Itu kita tidak sopan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha melihat, Allah maha melihat. Kita malu dengan makhluk gaib. Malaikat itu mengeluh kita ketika kita ini seperti hamba Allah yang buta. Ya cukuplah kita buta mata zahir, tetapi jangan juga kita buta mata batin. Maka ketika kita mengambil air wudhu, hakikatnya itu adalah bahwa kalau Allah ridho, insya Allah bukan air itu sendiri yang keluar dari pancarannya, sumbernya, tetapi justru air itu dituangkan oleh malaikat ridwan alaihissalam. Atau mungkin malaikat-malaikat yang diizinkan Allah yang menuangkan kepada kita. Itulah hakikat air. Oleh karena itu marilah kita berpandang bahwa segala sesuatu yang kita tindak, kita laku, kita melakuni, itu selalu diawasi dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dikontrol melalui utusan Allah yang bernama malaikat. Disaksikan oleh para malaikat, hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah yang sangat mulia itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Tentang waktu cukup panjang, hidup ini lama dan lama sekali. Tetapi apabila kita disibuki dengan beribadah kepada Allah, maka tidak terasa. Umur 50 tahun, umur 49 tahun, umur 60 tahun kita masih merasa baru kemarin. Itu tandanya Allah kasih ingat kita supaya kita lebih banyak sibuk dengan ibadah kepada Allah. Dan juga sengaja Allah mengingatkan kepada kita agar kita juga cepat-cepat jangan gegabah melupakan usia ini. Tetapi kita menjadikan usia ini sebagai faktor untuk kita mengintrospeksi. Rambut ini sudah mulai uban, satu helai, dua helai, tiga helai. Kaki ini sudah tidak mampu lagi berjalan. Tangan ini sudah mulai, jantung ini sudah mulai sakit-sakit. Apapun adanya, insya Allah menjadi bahan renungan buat kita.